Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita berjumpa lagi dan salam menjemput rezeki. So hari ini admin nak buat analisa berkenaan dengan market Bitcoin. Okey, sekali admin share satu teknik yang boleh anda gunakan, yang mudah untuk gunakan untuk monitor market. Jadi semalam harga Bitcoin jatuh teruk ya, daripada harga 28,000 pergi ke 27,000. Okey, kenapa dia boleh jatuh dan macam mana kita nak monitor yang market Bitcoin ni nak naik ataupun turun? Ini teknik yang paling simple yang admin gunakan untuk monitor market. Ini yang paling simple lah, satu teknik. Ada banyak teknik sebenarnya, tetapi admin share yang paling mudah boleh anda lakukan lah. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita tarik satu trend line. So teknik trend line ni ramai yang guna ya. Okey, kita tarik satu trend line. So cara untuk tarik trend line ni, okey, kita ambil price yang paling atas sekali, 29,000. So kita ambil bahagian shadow, bahagian hujung sekali. Okey, shadow ataupun body, terpulanglah mana kamu nak tarik ya. Okey, lepas tu kita scroll di bawah. So kita cari yang paling bawah, okey, resistance yang paling tinggi. So kita ada jumpa satu dekat sini. Okey, lepas tu kita tarik terus. Tarik sahaja macam ni. Okey, kalau kita lihat di sini, kenapa harga Bitcoin tu jatuh terus ya? Okey, kalau kamu lihat candle-candle yang ada di bawah ni, okey, satu pun tidak ada sentuh resistance di bahagian atas ni. Jadi di sini baru dia sentuh lagi untuk resistance yang paling tinggi. Jadi biasanya orang akan lock buy bila ada candle panjang-panjang macam ni. Okey, candle panjang macam ni, lepas tu dia akan lock buy dekat sini, lepas tu dia akan hold. Okey, kalau kamu nak monitor, okey, bila kamu dah tarik trend line macam ni, candle yang merah ni sebaris ni, ini adalah semalam punya market daripada 28,000 ke 27,000. Jadi biasa orang akan entry buy, okey, entry buy bila jumpa candle-candle panjang macam ni. Jadi bila kamu dah entry buy, kamu kena monitor market lah. Okey, kalau kita lihat semalam punya market ni, dia memang tak sentuh resistance langsung. Hari ini baru dia sentuh resistance. Lepas tu dia pecahkan lagi trend line di sini. Jadi kamu boleh monitor menggunakan trend line sahaja, lagi senang, lagi mudah lah. Jadi kalau body dia close di atas trend line, so maksudnya momentum untuk buy. Jadi kalau dia close di bawah trend line, so maksudnya momentum sell. Jadi kalau kita lihat untuk market hari ini, okay, dia tembus, dia pecahkan trend line ya. Dia pecahkan trend line, dia close body di atas. So bermaksud momentum untuk buy hari ini. Jadi ini adalah teknik yang paling simple yang boleh anda gunakan ya. Jadi kamu boleh monitor dulu dekat sini. Jadi kamu boleh buy, lepas tu kamu letaklah SL dalam 50%. So kalau kamu bermain future lah. Kalau contohlah market tu dia junam, dia tembus di bawah trend line, maksudnya dia close body di bawah trend line yang kita tandakan ni, so dia akan berlaku momentum sell lah. Jadi kamu boleh monitor lagi, kamu boleh sell bila market di bawah trend line ni. Jadi untuk hari ini kemungkinan Bitcoin akan naik ya, tapi dia akan naik sedikit demi sedikit lah. Jadi kamu boleh monitor di trend line ni. Biasa kalau dia dah pecah trend line macam ni, dia akan naik ya, dia akan naik terus. Sama juga kalau kita lihat di sini ya. Okey, dia tak sentuh pun resistance. Jadi kalau kamu nak buy di sini, kamu boleh buy. Kamu boleh set untuk 50% SL. Jadi untuk candle baru ni, okey, dia close di atas. So maksudnya nanti pukul 11 macam itulah. Okey, dia akan ada kenaikan sedikit. Jadi analisa untuk hari ini Bitcoin akan naik lah. Kita tidak tahu, okey, dia akan naik sampai price berapa. Tetapi kita boleh monitor menggunakan trend line. So ini sangat mudah lah kalau kamu nak monitor market ya. Jadi kamu boleh tahulah market tu nak pergi mana sebenarnya. Dia nak naik kah ataupun dia nak turun. Jadi kamu hanya monitor saja trend line yang kamu tarik ni. Okey, cukup mudah saja sebenarnya kalau kamu nak trade dalam Bitcoin ni. Okey, tak kiralah koin apa yang kamu gunakan. Okey, kamu gunakan saja teknik trend line ni untuk monitor. Lepas tu kamu boleh tahulah, lagi dia tak pecahkan resistance, okey, dia akan buat macam inilah, dia spike terus ke bawah, okey, sekali terus panjang macam ni. Okey, lepas tu dia spike terus, selagi dia tak sentuh, memang kamu target untuk dia sell saja.
Jadi kalau kamu ada lock di atas sell, okay, kamu boleh monitor, kamu boleh monitor, kamu boleh hold selagi dia tak tembus trend line ni. Maksudnya body close di atas trend line, kamu boleh hold terus. Dia mudah untuk kamu lihat market time bila kamu nak hold. Sebab tu kalau admin trade, admin selalu monitor macam ni saja. Jadi admin selalu update di dalam short video. Okay, kamu boleh lihat di short. Okay, macam mana admin boleh dapat sampai 1000% ya. Okay, yang baru-baru ni ada 3500%. Okay, di sini saja yang kamu perlu monitor. Di bahagian market ni, momentum market ni. Okay, sama ada dia terus junam ataupun dia naik. Jadi kalau dia pecahkan trend line ni, maksudnya dia close body macam ni yang sekarang ni. Okay, maksudnya momentum untuk buy lah. Jadi ini saja yang admin nak kongsikan kepada anda semua. Jadi kalau esok admin sempat nak share lagi untuk analisa harga Bitcoin esok, admin akan share lagi. Jadi kalau kamu nak dapatkan informasi, maksudnya technical analisa daripada admin, kamu jangan lupa subscribe. Okey, jadi kamu akan dapat notification. Ini adalah analisa sahaja. Semoga bermanfaat. Kita berjumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.